kita buat mie ayam kangkung yuk. Pertama-tama kita butuh bawang putih dan bawang merah, jahe, lengkuas, dan kunyit, serai 2 batang, dan merica 2 sendok makan. Kita blender semua bumbunya. Potong kecil-kecil bumbu yang besar-besar. Setelah semua bumbu masuk, kita beri sedikit air, lalu di blender. Blender bumbu sampai halus seperti ini ya guys. Kemudian kita juga butuh dada ayam ya guys. Ini dada ayam yang udah di fillet. Potong kecil-kecil dada ayam. Habis itu kita blender. Blender hingga halus seperti ini ya guys. Gak perlu dikasih air. Ini hasilnya kalau udah halus ya guys, kayak gini. Lalu panaskan minyak sedikit aja ya guys. Habis itu kita masukin bumbunya, kita tumis sampai harum. Setelah harum, kita masukkan dagingnya ya guys. Kita masukkan semua dagingnya. Ini daging dada 1 kilo ya guys. Aduk sampai bumbunya tercampur merata, lalu ditambahkan air. Tambahkan air dan aduk kembali sampai kerendam seperti ini ya guys. Lalu kita tambahkan garam 1 sendok makan. Lalu kita tambahkan gula 1 sendok makan juga. Lalu kita tambahkan micin. Ini opsional ya guys. Dan terakhir kita tambahkan kecap. Aduk sampai rata. Karena warnanya kurang coklat, kita tambahkan kecap lagi ya guys. Aduk-aduk hingga rata. Setelah setengah matang seperti ini, kita tambahkan 4 lembar daun salam. Lalu biar wanginya enak, kita tambahin 4 lembar daun jeruk. Thank you.
guys, jangan lupa subscribe ya Dian Putri DP Channel.